pakai kreditnya bang? Pakai kredit berapa ya? Gak pakai DP dah. Nah, tuh, ini dia prima donanya nih, gak pakai DP. Jadi cuma store KTP doang nih ya? Store KTP, tapi tetap SOP-nya kita booking fee dulu. Booking fee 1 juta. Buat tanda jadi. Nanti setelah sudah ACC, booking fee itu kita kembalikan lagi. Nah, teman-teman kurang apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah like, yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang sekiranya bisa merekomendasi khususnya di bidang otomotif. Nah, buat teman-teman, kebetulan kita lagi ada di Ceger ya bang ya? Betul bang. Sama Bang Haji langsung. Siap. Sebagai pengelola di showroom ini. Siap. Bang Haji, salam kenal. Ya, salam bang, kenal. Bang, ini showroomnya namanya apa, Bang? Ini showroom Raffi Autocar 1. Raffi Autocar 1. Ada berapa cabang, Bang, di sini? Kita ada 2 cabang. Yang satunya lagi cabangnya di Jalan Kramat Ganceng. Kramat Ganceng, Pondok Ranggon. Betul, 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 betul. Kalau saya lihat sih, Bang, stoknya lumayan banyak banget nih, Bang. Alhamdulillah, Om. Stok kita dipenuhin semuanya, Om. Benar, benar, benar. Dan, unitnya banyak banget, pilihannya pun benar-benar mobil kelas city car ya. Ya, betul. City car, minibus, ya. Dan yang fast moving loh teman-teman, yang rata-rata laku di pasaran. Betul. Mudah-mudahan showroom stoknya Bang Haji ini bisa merekomendasi teman-teman yang cari mobil. Siap, amin. Kita mulai bang, mobil apa aja bang? Boleh kita. Oh iya, sama Bang. Siap. Alamatnya lengkapnya di mana, Bang? Alamat kita ada di Jalan Bina Marga nomor Jalan 21. Bina Marga nomor 21. RT 7 RW 5 Cipayung. Kalau... ya, patokannya sih ini aja Sekolah TK Putik Cipayung. Sekolah... itu satu-satunya. Oh, iya 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 iya. Tapi kalau untuk kita mau Google Map bisa, Bang. Di Google Map ada ketikannya Raffi Autocar 01. Oke. Itu udah ada. Oke, oke, oke. Nah, Bang, nomor telepon Abang Haji kira-kira berapa, Bang? Yap, saya dengan Haji, nomor telepon saya 0877-8125-7889. Nah, itu teman-teman, nomor teleponnya Bang Haji sebagai pengelola di Raffi Autocar 1. Yap. Bang, sebelumnya di sini, di showroom Abang ini ada promo-promo apa nih, Bang, kira-kira, Bang? Kita promo, ada yang promo TDP 10 juta ada, 10 juta promo ada. TDP 8 juta ada, 8 juta 5 juta ada. Bahkan yang DP ada. Wah, wow, menarik sekali ya, teman-teman. Siap. Oke, kita langsung aja nih, Bang. Boleh. Kita langsung bedah satu-satu yang unitnya. Yang pertama kita ini, kita punya R3 GL 2016 Matic. R3 GL 2016 Matic, silver. Pajaknya di bulan Agustus. Pajak di bulan Agustus. Betul. Panjang ya, Bang? Ya? Panjang. Atas nama perorangan nih, Bang? Atas nama perorangan, betul. SNK-nya alamat di Depok ya? Depok, alamat Depok. Betul. Kilometernya udah berapa, Bang? Kilometer kurang lebih di angka 120. 120 ribu ya? 120 ribu. Atas nama perorangan nih, Bang? Ya. Bang, ini OTR-nya berapa, Bang? Ini OTR kita cash-nya dikasih harga 145. 145 juta, tuh. Masih bisa nego? Ya, bisa nego. Nah, teman-teman, GL 2016. Ya. Bertransmisi otomatik, mobilnya bagus, warna silver. Insya Allah rekomendasi, harganya pun tinggal ditawar aja buat teman-teman. Ya. Paket kreditnya bang, kira-kira ada bang? Paket kredit kita OTR kreditnya di angka 132. 132, ya. Oke. Dengan TDP harga di 5 juta aja. Udah TDP bisa 5 mobil. Juta? Betul. Bener bang? Betul. Perlu bayar lagi nggak? Ya. Perlu bayar lagi nggak yang lain-lain? Nggak ada. 5 juta total 5 TDP? 5 juta TDP-nya. Teman-teman. Angsurannya bang? Angsurannya di angka 3,85 tahun. Masih bisa nego nggak bang angsurannya? Itu bang? Udah paket om. Itu paket. Betul. Udah
budget ya. Udah budgetnya segitu. Ya, betul. Nah, teman-teman masih rekomendasi DP 5 juta, asal 3,8, tenornya 5 tahun ya, Bang ya. Ya, betul. Mobilnya rekomendasi, tinggal teman-teman langsung telepon Bang Adi. Oke, selanjutnya, Bang. Selanjutnya kita ada Kalia 2019 facelift. Kayla 2019 yang facelift punya iya, ya. Ini manual iya. Matic, Bang? Ini kita punya manual. Manual. Warna hitam. Pajaknya di bulan Desember ya, Bang ya? Iya, betul. Alamatnya di daerah Tangerang ya, Bang? Depok. Depok juga. Depok juga. Oh iya. Hmm. Plat ganjil atau apa? Sorry, maaf. Tangsel. Tangerang. Tangsel, iya. Platnya plat ganjil atas sama perorangan. Betul. Tipe G ya, Bang ya? Iya, tipe G. Nah, teman-teman. Kayla tipe G bertransmisi manual tahun 2019 yang udah facelift. Harganya berapa, Bang? Harga ini kita kasih di harga 133. Nah, menarik teman-teman. 133. Ya. Masih nego ya, Bang ya? Kasih bisa. Nah, masih nego. Betul. Oke, untuk DP-nya, Bang. Ini TDP sama, Om. Di harga 5 juta juga. 5 juta juga. DP masih bisa nego enggak, Bang, kira-kira? Kalau TDP sih itu udah paketan, Om. Udah paket, paling ceper ya. Di sini kita. Oh, benar. DP 5 juta, teman-teman. Ya. Angsurannya nih, teman-teman. Angsuran di angka 3,5 5 tahun. 3,5 5 tahun. Betul. Ya teman-teman, oh Bang, saya lupa, kilometernya udah berapa Bang yang udah itu? Kilometer ini di kurang lebih di 80. 80 ribuan, betul. Ada sama perorangan ya teman-teman, yeah. 2019, mobilnya masih orisinil semua ya Bang ya? Iya. Yeah. Ban-ban pun tembus 2019 teman-teman. Mobilnya rekomendasi masih orisinil semua. Oke, lumayan rekomendasi. Ya, satu lagi Bang. Nah, ini dia primadona kita. Nah, Honda Brio. Honda Brio manual 2018. 2018. Betul. Benar. Warna hitam. Tipe E warna hitam atas sama perorangan, pajaknya Juni ya, Bang ya? Betul. Platnya plat ganjil. Tangerang Selatan juga. Tangerang Selatan juga ya, Bang ya? Ya. Warna hitam, mobilnya sih masih gres banget, masih bagus nih. Ya. Kira-kira nih, Bang, masih ori nih, Bang. Masih, Om, masih ori semuanya. Masih ori semua ya? Iya, masih ori semuanya. Nah, teman-teman, mobilnya grade B. Masih bagus banget. Cuman ininya udah di-upgrade ya, teman-teman. Jadi kayak versi Mugen. Ya, betul. Sudah di-upgrade ininya. OTR-nya berapa, Bang, harganya? Ini Brio OTR cash-nya di 128. 128, 2018, teman-teman. 2018, tipe E yang udah bagus ya. Masih orisinil banget, 128. Masih bisa nego ya, Bang? Masih bisa nego. Pakai kreditnya, Bang? Pakai kredit berapa ya? Gak pakai DP dah. Nah, tuh, ini dia primadonanya nih, gak pakai DP. Jadi cuma store KTP doang nih ya, Bang. Store KTP, tapi tetap SOP-nya kita booking fee dulu. Booking fee 1 juta. Buat tanda jadi. Nanti setelah sudah ACC, booking fee itu kita kembalikan lagi. Nah, teman-teman kurang apa lagi? Mau kredit mobil nggak pakai DP. Iya. Angsurannya berapa, Bang? Angsurannya di angka di 3,5. 3,5 5 tahun. Wah, masih terjangkau. Worth it lah ya. Ya, ukuran 2018 loh, teman-teman. Tanpa DP, teman-teman udah punya mobil. Yang penting datanya ya, Bang ya. Yang penting data paling bagus. Datanya nggak call 5 ya, kalau call 1 mungkin masih bisa ya. Call 1 masih bisa. Wah, luar biasa rekomendasi dari Bang Haji nih. Teman-teman langsung aja call Bang Haji loh. Ya. Oke, Bang, kita next lagi. Ayo, kita lanjut. Yang mana nih, Bang? Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada Kayla lagi ya. Ini kita punya Kayla G facelift juga warna putih. Tahun berapa, Bang? 2019 juga. 2019 juga warna putih manual Matic, Bang. Matic ini, Om. Nah, kita ini dia. Kita nih. Punya Matic, punya manual. Punya Matic, punya manual. Pokoknya di sini stoknya lengkap. Siap. Banyak teman-teman yang teman-teman rata-rata cari ini. Mobilnya benar-benar yang wow, fast moving. Ya. 2019 tipe G bertransmisi otomatis warna putih, pajaknya di bulan 12 Desember. Betul. Plat ganjil, alamat STNK daerah Tangerang Kota juga ya. Betul. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Atas sama perorangan nih, Bang. Atas sama perorangan. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 70.000 on going. Kilometernya 70.000 on going. Betul. Harganya berapa, Bang? Harga ini kita dikasih di harga cash-nya 142. 142 2019 2019 ya, teman-teman ya. Betul. Paket kreditnya, Bang? Paket kredit, kita OTR kreditnya di 132, 132. TDP-nya 5 juta. TDP-nya 5 juta, 132 OTR kreditnya, TDP 5 juta. Angsurannya, Bang? Angsuran dikena 3,8, 5 tahun. 3,8, 5 tahun. Oke. Pokoknya kalau teman-teman naksir mobil ini, wah, mobilnya udah saya pilih, saya lihat ini bagus banget nih, rekomendasi banget.
tinggal angsurannya sama DP-nya. Siap. Sekarang langsung bang aja dan nego aja dah, mudah-mudahan dikasih. Siap, datang aja. Nah, nanti dikasih harga khusus kita. Nah, pokoknya dikasih best price yang terbaik. Siap. Ya, oke bang, kita next lagi bang. Ini ada Suzuki. Kita ini ada Suzuki Ignis. Ignis, GX. GX manual Matic. Ya? Oh, Matic. Warna silver, pajaknya di bulan Juli, teman-teman. Berplat genap, alamat SNK daerah timur ya bang ya? Iya, betul. Bang, ini Matic GX, kilometernya berapa bang? Kilometer ini mobil sebenarnya baru dapat ya. Okay. Jadi kalau buat perhitungannya sih mungkin belum ada. Untuk kita, paketnya nanti ya? Untuk paketnya nanti menyusul. Betul. Kita. Pokoknya kalau ada apa-apa, telepon langsung aja bang. Kalau masalah TDP bisa ini TDP 5 juta. 5 juta bisa. Tinggal angsurannya ya? Tinggal angsuran aja nanti menyesuaikan. Nah teman-teman pokoknya nggak usah khawatir, harga di sini baru open price ya teman-teman. Iya, betul. Jadi masih bisa dinegosiasi, masih bisa ditawar sama Bang Haji langsung. Pokoknya teman-teman kesini dulu deh, telepon dulu kesini dulu langsung, pasti dikasih nanti best price. Nanti kita kasih harga best price-nya. Betul. Oke teman-teman, next lagi. Oke, kita lanjut ke sini aja om. Oke. Nah ya, ini ada BRV ya, apa? Terios tipe R. Terios tipe R bertransmisi? Transmisi Matic. Matic. Automatic. Wow, betul. Yang new model ya bang ya? Betul, yang tahun new modelnya kita ini. Tahun 2019. Terios R 2019, Matic pula. Ini yang 360 belum bang? Belum. Kalau 360 ya? Itu kalau nggak salah udah yang deluxe ya. Iya, ini yang R custom berarti. Kalau ini ya, yang R, betul. Dengan pajaknya? Pajak bulan 1, 2, 3. Januari teman-teman. Iya. Alamat SNK daerah utara, Jakarta Utara, berplat genap, atas nama perorangan juga ya bang ya? Atas nama perorangan juga, nah, betul. Warna hitam, bertransmisi otomatik. Banyak teman yang cari. Harganya bang, kira-kira berapa? Harga kita dikasih harga OTR cash-nya 220. 220? Iya, 220. Masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Ini teman-teman. Yap. Kilometernya berapa bang? Kilometernya masih 40.000. 40.000 teman-teman. Masih sangat worth it banget mobilnya. Ya. Harganya 220, masih bisa nego paket kreditnya bang? Paket kredit kita dikasih harga TDP-nya 5 juta aja. 5 juta lagi bang? Ya, 5 waduh, juta lagi. Teman-teman. Cuma di Raffi Autocar paling murah loh untuk paket kredit. Gitu. Ya. Angsurannya bang? Angsurannya ini kita kena di 5,5. 5,5 5 tahun. Betul. Masih worth it ukurannya. Untuk DP 5 juta 5 tahun 5,5. Betul. Daripada DP motor, mendingan DP mobil aja dah sekarang. Benar. Teman-teman, 5,5 kali 5 tahun masih sangat worth it ya. Karena ukurannya ini OTR-nya di 220. Betul, ya bang. Betul, 220 juta. Tinggal masuk. Oke, ya, next lagi bang. Ignis lagi nih bang. Ini kita punya Ignis. Nah, manual nanti bang. Ignis GX manual. GX manual tahun 2000? Tahun 2018. 18, plat ganjil, alamatnya Tangerang Kota. Pajaknya Januari ya bang. Januari. Kilometernya berapa bang? Kilometer 90.000. 90.000 teman-teman ongoing. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan nah, juga. Harganya betul, pasti lebih murah dari yang tadi loh. Yang Matic betul. Ini kita kasih harga cashnya di harga 133. 133 masih nego. Masih bisa nah, nego. Teman-teman 130-an masih bisa nego. 2018 ya, bedanya transmisinya manual. Tipenya tetap sama, GX juga ya bang? GX juga. Paket kreditnya bang? Paket kreditnya kita kasih TDP 5 juta juga. TDP 5 juta? Iya, wow, 5 juta. 5 juta lagi-lagi nih, 5 juta lagi. Iya. Angsurannya berapa bang? Angsurannya di 3,5, 5 tahun. 3,5, 5 tahun. Ya. Luar biasa teman-teman. DP cuman goceng, udah dapat milih mobil yang mana aja bang ya? Iya, tinggal dipilih ini. Bener-bener. Ada lagi yang nggak pakai DP. Waduh, bingung sama abang ini. Indra banget bang. Siap. Oke. Kita ada Honda BRV. Honda ya, BRV tahun 2000 bang? 2016. 2016. Tipe E. CVT. Tipe E Prestige ini. Tipe ini sudah tipe Prestige. Ini, wow, benar-benar tipe E Prestige. Atas nama perorangan nih bang ya? Betul. Kilometernya baru berapa bang? Kilometer ini 120.000. 120.000. Pajaknya di bulan? Pajak di bulan Maret. Nah, plat genap, alamat SNK Depok juga ya bang? Betul. Ya? Harganya berapa nih bang? Harga OTR cash-nya kita kasih di 187. 187. Betul. Nego ya bang ya? Masih bisa nego. Masih nego. Karena memang mobilnya bagus banget ya teman-teman. Siap. Saya lihat. Tinggal teman-teman datang ke sini nego keras aja sama Bang Haji. Siap.
Paket kreditnya, Bang? Paket kredit kita kasih harga TDP di 7 juta. 7 juta, Bang? Ya. Wow, fantastis. 187, TDP 7 juta. Ya, 7 juta. Angsurannya, Bang? Angsuran kena 4,8. 4,8. Nah, teman-teman, 5 tahun. 5 tahun kita hitungannya. TDP 7 juta, angsuran 4,8. Angsuran 5 tahun. Masih worth it lah. Karena melihat kondisi unitnya masih sangat bagus, teman-teman. Siap. Oke, next lagi, Bang. Honda Mobilio ya, Bang ya. Ini kita punya Mobilio tipe Prestige ya. Prestige juga, Bang. Prestige juga nih kita Mobilio 2016. 2016 Prestige manual matic, Bang. Matic, Om. Matic. Buat ganjil, alamatnya Jakarta Utara atas nama perorangan. Atas nama perorangan juga, betul. Pajaknya di bulan Maret. Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya ini kita di 50.000. 50.000. 2016. 2016, betul. Berarti udah berapa tahun tuh, teman-teman? Berarti udah sekitar 7 tahun. 6 tahun kurang lebih. 6 tahun loh, teman-teman ya. Kilometernya masih sangat rendah. Atas nama perorangan ya, Bang ya? Iya, betul. Harganya berapa, Bang? Harga ini kita dikasih OTR cash-nya di 160 juta. 160 juta 2016 yang tipe Prestige, teman-teman. Atas nama perorangan. Pajaknya panjang, kilometernya rendah. Ban-ban juga masih sangat tebel loh, teman-teman. Ban tebel ini, Om. Mobilnya bagus, bagus. Siap. Harganya berapa, Bang? Harga ini kan tadi udah di 160. Oh, 160. 160 juta. 160 benar-benar 160. Oke. DP paket kreditnya, Bang? DP paket kreditnya kita DP 5 juta lagi nih. 5 juta lagi. Ya. Luar biasa buat Bang Aji nih di Rafi Autocar 1. Angsurannya, Bang? Angsuran kena di 4 juta 5 tahun. 4 juta? 5 tahun. 5 tahun pas. Pas 4 juta. Nah, 4 juta pas, teman-teman. Luar biasa worth it ya. 2016 tipe Prestige Matic. Wow, jarang-jarang nih showroom kasih harga penawaran promo yang benar-benar gede-gedean. Siap, siap. Oke, kita next lagi, Bang. Oke. Nah, saya lihat ada Nissan Mart nih, Bang. Nissan Mart warna putih. Betul, wow. Nissan Mart warna putih ini kita. Manual matic, Bang? Manual, Om, kita ini. Manual. Ini yang tipenya tipe XS apa yang biasa L biasa, Bang? Tipe XS ya? XS ya, betul. Ya. Berarti dia sudah AC-nya sudah digital ya. Oh belum. Sorry, masih tipe standar. Oh masih standar. Tipe L. Ah, masih tipe L. Oke. Berplat ganjil, pajaknya di bulan Februari, alamat SNK Jakarta Timur ya, Bang ya? Iya, betul. Atas nama perorangan, Bang? Atas nama perorangan. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 190.000 ongoing. 190.000 ongoing. Tahun 2000? 2000 mana ya sebentar? 2012. 2012. Sorry, 2013. 2013. Setelah teman-teman 2013 pemakaian 2014 berarti ya? Iya, pemakaian dulu. Betul. Nah, atas nama perorangan kilometernya masih wow, worth it lah untuk ukuran mobil city car ya, karena memang mobil pakaian sehari-hari loh, betul, teman-teman. Yang penting lihat kondisi dan secara keseluruhan mesin nggak ada masalah ya, Bang ya? Mesin nggak ada masalah. Oke, nah teman-teman tinggal nanya harganya nih ke Bang Aji. Siap. Ini harga cashnya kita kasih harga 90 juta. 90 juta. Betul. Masih nego, Bang. 2012. Masih bisa nego. Teman-teman, paket kreditnya, Bang? Paket kredit kita di angka TDP 5 juta lagi nih. 5 juta lagi. Wow, DP 5 juta semuanya, teman-teman. Spesialis DP 5 juta kita. Gitu. Benar-benar. DP ceper banget. Angsurannya, Bang? Angsuran kena 2,4 juta 5 tahun. 2,4 5 tahun. Betul. Wow, masih terjangkau ya, teman-teman ya, kalau buat ukuran beli mobil ini. Karena memang saya lihat mobilnya secara overall masih sangat bagus, teman-teman. Iya, betul. Oke, kita ke ini mobil apa nih, Bang? R3, Om. R3. Nah, ini R3 tahun berapa, Bang? Ini R3 2020 tipe GL. GL. Betul. Manual matic, Bang? Matic ini. R3 GL 2020. 2020. Betul, matic. Matic GL 2020 atas nama perorangan. Ini atas nama perorangan juga, betul. Nah, alamat SNK, Bang? Alamat SNK-nya Depok. Depok. Platnya itu di bulan 10. Pajaknya? Pajak panjang. Oktober panjang. 23. Wow. Paling panjang ini pajaknya. Pokoknya pajaknya lebar. Tinggal panjang. Jalan ini, Tinggal mah. Jalan. Kilometernya berapa? Kilometernya ini di 80.000 ongoing. 80.000 ongoing 2020. Masih wajar, betul lah. Karena orang masih senang pakai. Betul. Secara overall masih sangat bagus ya, Bang ya? Ya, masih. Nggak ada masalah ya. Betul. Di mobil ini. Nah, Bang, kira-kira harganya berapa, Bang? R3 ini kita kasih harga di harga 190 juta. 190 juta? Ya. Masih murah loh, teman-teman. GL Matic. Kalau manual sih mungkin mahal ya. Tapi ya, ini Matic loh, teman-teman. Matic, betul.
atau sama perorangan kilometer 80.000, harganya 190 masih bisa nego. Paket kreditnya bang? Paket kredit, ya, ini 5 juta juga nih. 5 juta lagi loh teman-teman. Waduh, serem, pokoknya dah. Goceng doang ini kita. Angsurannya bang? Angsurannya kena di 4,9. 4,9, hampir goceng juga. Betul, ya. Betul, nah, 4,9 5 tahun. Selanjutnya bang? Oke. Ada Avanza G. Apa G apa G. ini? Avanza G. G, betul. Avanza G ya teman-teman, tahun 2000? Avanza G tahun 2015. 2015. Berarti pemakaian 2016 ya bang ya? Betul. Pajaknya di bulan April. Nah ini alamat SNK Karawang ya bang ya? Platnya plat Karawang ini. Karawang. Tapi perorangan ya bang? Perorangan. PT bukan PT bukan? Bukan. Ya. Warna yang punya perempuan ini. Oh, ada sama perempuan. Ada sama perempuan. Mana Matic nih? Ini Matic. Matic. Kita. Tipe G Matic 2015. 15. Yang udah barong ya bang ya? Iya, ini udah model barongnya. Wow, unitnya bagus banget loh teman-teman. Warnanya juga benar-benar jarang ada ini. Iya, betul. Eksklusif. Tinggal harganya. Kilometernya? Kilometer ini kita di 180. 180 tahun 2015. Wah, wajar lah. Iya, udah tukang jalan mobil. Benar. Udah 7 tahun. Yap. Nah, ini harganya berapa, Bang? Harga OTR cash-nya di 150 juta. 150 juta nego ya, Bang ya? Nego masih. 2015 bertransmisi Matic atau sama perorangan? Atau sama perorangan yang pakai perempuan, pajaknya panjang April. Pajak teman-teman. Panjang April. Ya udah, tinggal paket kreditnya aja nih bang. Paket kreditnya kita kasih harga TDP 5 juta juga. 5 juta lagi nih teman-teman. Paket kreditnya bang? Angsurannya kena di 3,9 5 tahun. 3,9 lagi nih teman-teman. Iya. 5 tahun, 4 tahun? Kalau 4 tahun kita nanti ada perhitungan lagi. Ada perhitungannya, lagi. 6 tahun bisa ya bang ya? Kalau 6 tahun buat mobil bekas di kita belum ada. Belum ada. Nah teman-teman, tadi mobilnya saya lihat masih bagus, DP goceng angsa 49. Udah, tinggal nego aja. Siap. Ada Brio lagi nih bang nih. Brio lagi nih. Tipe E manual Matic nih bang. Tipe E manual juga, 2018. 2018. Yang tadi warna hitam, ini 2018 warna grey ya bang ya. Iya betul, warna atas nama perorangan ya bang ya. Atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Mei. Ya betul. Plat Bogor ya bang ya. Bogor. Plat Bogornya Bogor Sukabumi nih om. Bogor Sukabumi. Betul. Berarti hitungannya kabupaten ya. Kabupaten betul. Bogor kabupaten. Atas nama perorangan ya. Ya atas nama perorangan. Kilometernya berapa bang? Kilometer 70.000. 70.000 teman-teman. Masih worth it untuk ukuran 2018. Iya. Harga aja bang. Harga kita dikasih harga TDP. Otter cash dulu ya. Otter cashnya itu di 131 juta. 131 juta. Iya. 131 masih murah lah buat ukuran tahun 2018. Kilometernya tadi? Kilometer 70.000 ongoing. 70.000 ongoing. Oke. Okay, ya. So, paket kreditnya, Bang? Paket kredit nih kita kasih TDP di 3 juta aja. 3 juta doang, Bang? Betul, 3 Waduh, juta doang. 3 juta. Enggak salah kayaknya Bang aja nih. Saya pikir 30 juta. 3 juta doang. 3 juta tinggal bawa mobil. Nah, itu dia. Bang, kira-kira angsurannya berapa bang? Angsurannya ini dikena di 3,5 5 tahun. 3,5 5 tahun. Betul. 5 tahun angsurannya cuma 3 jutaan. DP-nya 3 jutaan juga. Ya. Murah. Nggak ada deh tempat lain yang DP-nya ceper begini teman-teman. DP-nya benar-benar nggak ngotak kalau menurut gua teman-teman. Aduh, kalau menurut saya ya nggak ngotak banget lah pokoknya. DP-nya ceper. Oke bang. Sienta ya bang ya? Ya, nih kita punya Sienta. Sienta bertransmisi Matic. Matic tipe Q, G, tipe V. V. Tipe V ini. Nah, ini nomor 2 tertinggi ya bang ya? Betul. Tipe V bertransmisi otomatis, pajaknya genap di bulan Juli. Di bulan Juli betul. Alamat SNK Bekasi. Bekasi. Perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa? Kilometer 90.000. 90.000. Ya iya. Masih cengli lah, masih worth it. Bang, ini paketnya harga berapa, Bang? Harga kita dikasih harga di 190 juta. 190 juta nego ya, teman-teman. Masih bisa teman-teman. Nego. Paket kreditnya, Bang? Paket kredit kita TDP nek masih 5 juta lagi. 5 juta lagi. Perasaan tadi 5 juta semua, Bang. Ya, aduh, bahkan ada yang enggak pakai DP, store KTP doang. Luar biasa. Angsurannya, Bang?
angsurannya ini kita dikenain harga 4,7 5 tahun. 4,7 5 tahun. Betul. Nah, teman-teman 4,7 5 tahun DP-nya 5 juta doang. Gak bisa ngomong apa-apa dah, udah paling murah dah ketemunya dah. Siap. Tinggal nego dikit dah. Ya. Oke, selanjutnya Bang. Nih. Ini Kaila tahun Thalia 2018. 2018, tipe ya. G. Tipe G betul. Tipe G, manual Matic Bang. Ini kita punya Matic juga. Matic, teman-teman. Hmm. Waduh, mobilnya manis banget. Tipe G Matic bertransmisinya. Pajaknya di bulan Desember. Plat nomornya ganjil, teman-teman. Atas nama perorangan, Bang? Atas nama perorangan juga. SNK-nya di daerah? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 80.000. 80.000 lagi loh, teman-teman. Murah. Masih worth it lah. Masih worth it, betul. Bang, ini harganya berapa, Bang? Harga kita kenain harga 133. 133. 33 juta, betul. Waduh, masih cukup worth it untuk ukuran tahun segitu. Iya. Angsurannya, Bang? Angsuran DP-nya. TDP-nya itu 5 juta lagi. 5 juta lagi. Waduh, bener-bener. Sampai pusing 5 juta semuanya. Serba murah-murah di sini. Iya. Angsurannya, Bang? Angsurannya itu kita di harga 3,5 5 tahun. 5 tahun. Wah, udahlah. Pokoknya teman-teman datang ke sini tinggal nego aja langsung ke Bang Haji. Udah bagus. Ini mobilnya manis banget. Ada lagi, Bang? Di pojok ya? Oke, tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi nih, teman-teman. Ini ada mobil apa nih, Bang? Avanza Xenia. Ini kita punya Veloz 2012. Veloz 2012. Betul. Manual Matic, Bang. Ini kita punya Matic, Om. 2012. Ya, 2012 Matic. Saya pikir mah 2015, 14, Bang. Bagus banget mobilnya, Bang. Betul. Iya lo, Bang. Mobil rawatan ya, Om? Rawatan ya. Dari baru. Tangan dari pribadi. Baru, tangan pertama dari baru. Tangan nih. Pertama, betul. Teman-teman, ini rekomendasi loh. Saya lihat, saya pikir tahun 2014 atau 2015-an ya. Ternyata yeah. 2012. Waduh, mesin Matic-nya mesin dan Matic mesin semuanya udah di isinya semuanya masih bagus ya. Betul. Kaki-kaki ada masalah, Bang? Kaki-kaki enggak ada masalah. Sudah dirapiin. Udah dirapiin semuanya. Nah, teman-teman enggak usah khawatir. Mobilnya recommended, bagus banget. Saya lihat nih benar-benar wih garing. Auranya keluar. Pajak di bulan 1, 2, 3. Di bulan Januari. Betul, pajak. Ini alamat SNK, Bang? Alamat SNK-nya Bekasi. Bekasi juga. Betul. Atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Ganjil kenapa, Bang? Ini kita punya ganjil. Ganjil, platnya ganjil, alamat Bekasi atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Januari, teman-teman. Kilometernya ya lumayan lah. Ya. Worth it lah buat ukuran 2012 ya. Harganya, Bang? Harga cashnya ini kita kasih harga 123 juta. 123 juta. Veloz Matic 2012. Wih, unitnya benar-benar dah. Jempol, jempol dua. Pokoknya top banget. Ya. Top banget. Paket kreditnya, Bang? Paket kredit ini kita kasih TDP ya 3 juta aja deh. 3 juta? Ya, 3 juta aja. Waduh, 3 juta teman-teman, bener-bener bingung saya. Ngecatnya gimana kali TDP 3.000. Angsurannya, Bang? Angsurannya kena di 3,4. 3,4, ya, oh, masih worth it lah ukurannya teman-teman. DP 3.000, 3,4, 5 tahun. 5 tahun ya teman-teman, gak usah khawatir ya. Mobilnya bagus banget. DP-nya rendah banget, tinggal angsurannya. Dego lagi sedikit dah sama Haji. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kita bedah bareng-bareng ya, Bang. Mudah-mudahan mobilnya rekomendasi, harganya pun bisa rekomendasi. Amin. Tapi tentunya kalau masalah unit, insya Allah mobilnya bagus-bagus semua. Aman, kita jamin. Tinggal TDP atau angsurannya. Siap. Gas terus pokoknya, gitu, Bang Haji. Bang, ada yang mau ditanyain kira-kira, Bang? Yang mau disampaikan sama pemirsa teman-teman kita? Ya, di like and subscribe aja untuk channelnya Bang Deddy. Bang Deddy, betul. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat Bang Haji. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kita uraikan. Semoga review ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang cari kendaraan. Betul. Atau teman-teman mau mereferensikan ke saudara-saudara teman-teman bahwa di Raffi Autocar 1, DP-nya murah-murah, mobilnya bagus-bagus. Angsurannya pun masih tetap terjangkau ya. Terjangkau. Betul. Tinggal pilih unitnya aja. Unitnya banyak di sini. Betul. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Dewasa Auto undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.